Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bahas dan membandingkan dua web generate AI text to image yang cukup dan paling terkenal mungkin. Yang pertama itu ada Midjourney dan ini tampilannya seperti ini. Nah, di sini memang kalau dari segi tampilan ya, kalau ini Midjourney. Nah, kalau ini tampilan dari DALL-E. Kalau saya pribadi sih lebih suka tampilannya DALL-E daripada Midjourney. Lebih clean, lebih simple, lebih enak, dan cara pemakaiannya memang lebih simple di DALL-E. Karena kalau di Midjourney ini lebih kompleks ya caranya, dalam pengetikan promptnya, teksnya, terus cara ngeditnya itu agak kurang simple dan kurang enak untuk share tampilan. Oke, nggak apa-apa. Setelah ini kita bakal perbandingin dalam satu prompt yang sama akan menghasilkan seperti apa nih. Kalau di Midjourney seperti apa, kalau di DALL-E seperti apa. Oke, kita lanjut. Pertama nih, an alien eating pizza. Mana yang Midjourney, mana yang DALL-E? Blue flower with pink poke around it. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, mana nih yang Midjourney, mana yang DALL-E? Bah, cara warna dan komposisi bagus Midjourney, tapi secara kompleksitas bagus di DALL-E. Tapi ini lebih selera ya, masing-masing. Anjing papis. Steampunk octopus. Wow, keren. Sepatu cheetah futuristic. Lebih futuristik yang mana? Midjourney. Epic Wizard. Ada yang fantasi, ada yang orang banget. Oh, DALL-E orang banget. Robot Amerika.
Widi. Water dragon flying, waduh. Malah macan. Oke, gitu perbandingan terkait Mid Journey dan DLE dalam satu prom dengan beda hasil. Selanjutnya, tetap semangat buat teman-teman untuk terus pantengin channel ini. Thank you.